Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan dengan mesyuarat majlis tindakan ekonomi negara. Mereka sudah tahu dengan menteri, beberapa pegawai dan juga dari jatuh kuasa penasihat Kementerian Kewangan dan Pusat Hutang Siasat mereka. Dan tekanan pada kali ini ialah langkah-langkah yang agak lebih bermakna dari segi penstrukturan semula ekonomi dan naratif ekonomi madani. Kita mula dengan suatu pembentangan teliti oleh Bank Negara Malaysia tentang kedudukan ekonomi sekarang, kelemahannya, kekuatannya dan beberapa langkah baru yang harus diambil untuk memastikan ekonomi kita di tahap yang lebih kukuh dan pelaksanaan dasar yang berkesan. Tentunya dalam pembentangan itu juga turut disertai dengan perbincangan lain menekankan tentang keadaan ekonomi semasa dunia yang tidak begitu memberangsangkan. Maknanya untuk mengimbangi kelemahan ekonomi global. Kedua, tentang reformasi ekonomi yang akan diputuskan dalam mesyuarat-mesyuarat akan datang yang memastikan kewujudan ekonomi bernilai tinggi yang mampan, menambah baik liputan keselamatan sosial melalui pendekatan pengupayaan rakyat dan reformasi pasaran kerja. Ini selari dengan langkah yang kita ambil baru-baru ini bila kita bicarakan soal penumbuhan data pemerintah yang mencakup semua bidang. Ini disebut padu. Ya. Pengkalan data padu yang akan sekurang-kurangnya mengumpul semua data yang kadang-kadang bukan saja berbeda tapi di bawah penguasaan masing-masing jabatan dan kementerian yang begitu banyak. Tetapi ini juga selari dengan tindakan kita yang sebelumnya dalam soal tarif elektrik yang alhamdulillah disambut baik walaupun cuba dipermainkan oleh setengah pihak, kerana tarif elektrik itu naik hanya bagi syarikat-syarikat besar dan hanya bagi rumah-rumah kelompok yang kaya di peringkat teratas, tidak langsung membebankan rakyat. Berbeza dengan cadangan kerajaan terdahulu yang mahu menaikkan taraf kadar elektrik bagi semua rakyat. Ini harus difaham. Ya. Maknanya prinsip inilah akan dipakai bila kita sebut penyusunan semula ataupun rasionalisasi subsidi. Jadi tidak boleh orang permainkan isu ini kerana seperti mana kita lakukan untuk tabung haji dan juga elektrik, prinsip yang sama akan digunapakai. Jadi hala tuju peralihan tenaga tentang National Energy Transition Roadmap itu juga kita akan teliti dan akan bentangkan sebelum pengenalan suatu program dan dasar peralihan tenaga yang juga menjadi suatu keutamaan sekarang, memindah daripada teknologi mempunyai kesan sampingan dari sudut persekitaran. Baik, kita cuba meluncurkan naratif ekonomi madani ini menjelang Ogos 2023. Sementara itu, beberapa dasar segera yang terpaksa dilaksanakan akan diteruskan. Tetapi kepentingan naratif ekonomi ini adalah untuk memberikan suatu panduan yang jelas hala tuju dan memudahkan tindakan oleh kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan berkenaan. Terima kasih. Okey? Boring.
Ya, kita ada prinsip ekonomi yang kita cerakin cara ringkas dalam buku Madani. Tetapi Kementerian Ekonomi dan kementerian yang terlibat dan juga sektor swasta, bila ada proses libat urus ini, tentu akan menentukan beberapa dasar yang kita sebut tadi, soal pengguna tenaga, soal keutamaan pelaburan dan soal ekonomi hijau dan yang lain-lain lah. Jadi kita akan tumpukan bidang-bidang yang dirasakan perlu difaham. Naratif ini akan berat kerangka besar, umum dan disusuli dengan beberapa tiang nadi ekonomi yang dijelaskan secara berperingkat. Nah, itu sebahagiannya mungkin kita mengikut keadaan, seperti elektrik kita dah buat, tabung haji kita dah lakukan, kerana penjimatan itu perlu. Maknanya sekarang ini dalam kajian yang dibentangkan oleh Tuan Kuasa Nasihat Kewangan tadi, sekurang-kurangnya 40% subsidi ini sampai kepada golongan kaya. Jadi saya tidak faham mengapa setengah orang masih nak pertahankan. Kita tidak berganjak dari pendirian, tidak mengurangkan subsidi bagi rakyat. Tetapi subsidi tabung haji dan juga subsidi elektrik yang selama ini dimanfaatkan oleh golongan kaya tidak munasabah diteruskan. Jadi ini prinsip ini akan tetap digunapakai dalam perbincangan soal subsidi diesel dan lain-lain. Okey. Saya akan jawab di parlimen dan biar dia ada di situ untuk puja. Esok saya ingat, esok PMQ. Saya harap dia hadir. Kursi itu di peringkat akhir. Okey.